Selamat malam Metro TV. Jawab. Selamat malam Metro TV. Assalamualaikum. Masuk. Ini sabar. Jangan ketawa dulu. Nanti lupa materiku. Nah, jadi pas aku nyampe di sini, pas di metro kan ada itu tempat satpam itu kan, dengan satpam. Jangan kau komen dulu, kumamam kau nanti. Jadi ini yang nggak enaknya ini jadi orang gendut ini ya, dikira sombong. Ini pas merokok, ya kan? Tadi merokok gitu kan? Pas merokok, suap. Ini masih keadaan rokoknya panjang, masih banyak gitu kan? Jatuh. Terus aku bakar lagi, yang baru. Ditanya satpam ini kan, bang, kok sombong kali? Itu kan masih panjang, kok nggak diambil? Bukan gitu masalahnya. Pas mau ngambil kelenteng, walah, ini terstop. Agak payah sih ini ngambilnya. Nggak sedap ya? Oke, ini cerita tentang kita Indonesia. Oke, gas. Cerita tentang kita Indonesia. Aku ingat waktu pas ada zamannya itu, waktu pas tahu tortor ya, nger tortor itu kan dari Batak kan? Itu diklaim sama negara entah apa itu namanya. Iya kan? Negeri Upin Ipin. Oh enggak, masalahnya gini. Itu negaranya duluan kita merdeka dari dia. Iya kan? Sebelum lagi lahir Raja Malaysia itu, Raja Batak udah menortor. Kok diklaimnya pula itu kan? Ini kan ngajak berantem. Nah, kalau seandainya kami emosi, terus kami bilang Upin Ipin itu jadi punya kita, apa nggak sedap? Iya kan? Upin Ipin kan ngomong, betul, betul, betul. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau seandainya kita klaim, betul, betul, betul. Kalian kira di situnya, kalau orang Medan ada ujungnya, betul, 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 bah. Nggak sedap kan? Nah, kalau cerita di Medan, ini karakter-karakter orang-orang Indonesia lah ya kan, ada Medan, ada Padang, ada apa, banyak. Banyak lah. Ya kan? Ini kalau seandainya pas pacaran, kalau kita gombal-gombal gitu, kan ada modelnya kayak gini kan? Gaya old school gitu kan? Oh, bapak kamu ini ya? Kan gitu kan? Dan terus ceweknya jawab gitu kan? Iya, gitu kan? Kalau di mainin klentes gitu, belum lagi siap ngomong, misalnya, bapak kamu? Iya, bapak aku, kenapa banyak? Iya. Makanya nggak sedap ya kan? Terus ada lagi kan? Ada lagi kayak gini. Aku mau ngomongin sesuatu nih. Gitu kan? Iya. Iya kan? Pasti ditungguin ya kan? Kalau sama Medan, ulu. Aku mau ngomongin sesuatu nih. Iya kan udah ngomong kayak itu. Kok kalau ngomong sama tele-tele kau? Iya kan? Nah, jadi ada lagi cerita kalau tentang Indonesia. Indonesia itu adalah negara besar. Negara besar itu harus menghargai jasa para pahlawannya. Betul kan? Cuman yang gak sedap, setelah ku datang gak ada pahlawan yang gendut. Bukan, permasalahannya seandainya dia ikut perang ke hutan. Aku kalau seandainya aku lepas zaman itu jadi pahlawan aku kan, aku takut. Bukan takut sama binatang buas, lapar. Jadi kalau seandainya binatang buas lewat gitu kan, singa gitu lewat, oh, kubalas apa kok? Oke, selamat malam, saya Lolo.